Sekilas info buat pemudik yang dari arah Sumatera mau ke Jawa dan arah Jawa mau ke Sumatera, khususnya di Tol Lampung ada penyekatan surat vaksin berlaku untuk penumpang baik mobil bis maupun mobil pribadi. Lengkapi surat vaksin Anda, ikuti aturan pemerintah agar selamat sampai tujuan. Terima kasih. Untuk abangku, ini aku rekam semalam bang, tanggal 22 bang. Kalau abang seminggu 3 kali, aku seminggu bisa 5 kali ke Jakarta PP bang. Ya, itu bis Damri bang. Semalam satu kapal sama aku, dia itu diberhentikan tuh bang. Semua armada dimasukkan bang. Ini rest area KM50 bang. Kalau dari Bakauheni ke Palembang bang ya. Jadi di sini saya hanya berbagi informasi bang. Di situ surat vaksin positif diperiksa bang ya. Kalau ada yang belum vaksin mungkin disuntik vaksin tah yang kedua, tah yang ketiga, tah booster bang ya. Jadi di sini nggak ada tipu-tipu bang. Besok siang saya rekamkan lagi bang kalau pas saya.